Satu, dua. Yeay. Hari ini kita putuskan buat main ke Museum Sasono Budoyo. Karena kita mau museum. Iya, museum, Dek. Museum itu apa? Museum itu Dede cari di Google deh. Mana apa ini? Jadi kita mau ini ya, mau foto. Foto yang kalau enggak salah itu pakai baju adat gitu. Itu mau kita pakai buat foto keluarga. Tempatnya kalau nggak salah di dekat alun-alun Utara. Di situ ada unit 1 yang sama unit 2. Nanti kalau nggak salah kita ke yang unit 1-nya. Ini kondisi mendung mau hujan. Moga-moga aja nanti antara parkiran dengan museumnya nggak terlalu jauh ya. Jadi nggak hujan-hujanan. Karena di mobil nggak ada payung, kemarin payungnya diturunin dan nggak dibawa lagi. Sekarang kita nggak dapat parkir nih, jadi kita ngerasain becak. Naik becak. Assalamualaikum Mawon, Pak. Oh, Assalamualaikum Mawon. J. Ong mau parkir bingung, wow. Penuh ya, Riko. Boten ngertos mlebete pundi. Kita mau masuk ke sesi pemotretan. Jadi kita ya, kita nyewa baju keraton terus difoto-foto. Jadi kita serba merah semua. Kita pakai paket yang ini, yang 350.000. Nih lagi disiapin nih. Di dalam masa antrian sesi foto berikutnya. Aku mau foto. Ini ada deh. Mau jadi beli atau ntar deh. Tangan kiri. Batang kanan pegang pundak mas. Ya gitu aja. Tangan kiri mbak di samping. Tangan kanan mas terus mengepal. Iya, iya. Dua, tiga. Lagi tahan. Satu, dua, tiga. Yang penting nggak terlalu fokus kamera aja. Jalannya pelan-pelan. Siap. Satu, dua, tiga, jalan. Oke. Nunjuk sesuatu mas ke kanan. Nunjuk. Nah gitu. Lihat sini kamera sekali, lihat kamera. Jalan aja terus. Kakaknya yang senyum dong. Masa
orang foto kok nggak disenyumnya sama sekali, kayak orang kelaparan. Ini ya alun-alun gitu, ya alun-alun gitu, alun-alun utara sini ya. Kita nanti foto di sini. Di dekat Bank BNI atau depan kantor pos. Tuh depan kantor pos. Dulu gua kalau pas zamannya kuliah itu senang banget nih nongkrong di sini. Sesi foto ke 1, 2, 3. Sesi foto ketiga udah selesai. Ini kita mau cari lagi spot ke-4 buat foto-foto lagi. Kayaknya bakalan di indoor lagi ini. Selesai. Kita sudah selesai sesi pemotretan. Ada. Buat teman-teman yang pengen foto-foto kayak kita ini, nanti infonya gue taruh di deskripsi ya. Silakan hubungi langsung. Ini kalau misalkan gue sampai terusin videonya ini bakalan panjang banget. Dari tadi mulai kita apa? Sesi foto di Sonobudoyo. Sesi foto di Sonobudoyo, kemudian sekarang kita makan di Lalisa. Kemudian nanti habis itu kita hunting Hot Wheels. Gue yakin videonya bakalan panjang banget jadinya. Cuma ya mau gimana lagi lah. Momen, gue nyari momen sih. Sebenarnya ini bisa dipecah jadi beberapa video sih. Pada saat apa tadi di Sosro apa Sonobudoyo,
disendiriin, kemudian makan di sini juga disendiriin. Cuma becek. Cuma kalau misalkan dipisah-pisah nanti jadinya bosan. Apalagi kan dari kemarin gue nggak sempet buat fokus ke hunting, jadinya hunting itu pas mampir-mampir aja sih, istirahat ada Indomaret apa Alfamart, kita mampir ke Indomaret sama Alfamartnya doang buat nyari hotel. Ya apa namanya, oke lah, kemarin kita sempat dapat 2 biji ya. Pada saat mudik kita dapat Porsche, kemudian kemarin pada saat mau ke Jogja kita dapat Mercy. Dulu sih gue sempat main kesini maghrib-maghrib, gue nggak salah, udah lama banget itu. Cuma waktu itu nggak sempat bikin video ya. Nah sekarang baru sempat bikin video di Lalisa. Ya cuma sekedar mampir doang sih, sekalian makan. Makanannya juga lumayan sih, lumayan enak. Cuma ya di luar rasa masakannya itu, apa ya namanya, view-nya sih, suasananya enak di sini. Ini pas lagi sepi aja sih. Kalau misalkan pas hari Minggu atau malam Minggu biasanya rame. Cuma ini pas lagi sepi, kemudian juga mendung jadi nggak begitu panas. Kalau dulu kan kita kesini rame, maghrib habis maghrib tuh kita nyampe sini. Tempatnya agak rame, kemudian juga ada live musik juga waktu itu. Jadi pas banget ini suasananya, mendung-mendung begini. Musik juga. Udah ya, pulang yuk. Ya. Pulang, pulang. Oke, akhirnya ada Indomaret yang bisa gue singgahin. Moga-moga aja nanti di sini ada hotel ya. Tapi enggak tahu sih. Honda Super Cup. Skip lah. Honda Celero. Selamat Indomaret, mencuci pakaian bakal jadi makin menyenangkan dengan kotor deterjen cair. Beli satu, gratis satu sedap mie goreng. Mau yang cair atau bubuk, silakan dipilih sesuai kebutuhan kalian aja sobat. Ada sobat yang terjenak dan sobat yang terjenak. Biar pakaian jadi bersih dan wangi. Oke, teman-teman. Untuk hotelnya nggak ada yang bagus. Jadi segini aja videonya. Sampai jumpa di video hunting atau jalan-jalan berikutnya. Bye-bye.